Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat lampu emergensi tanpa menggunakan baterai. Nah, jika tanpa menggunakan baterai, apakah lampu emergensi tersebut bisa hidup? Nah, ini adalah lampu LED, yang mana kabel-kabelnya tidak ada. Kita buka dulu, nah seperti ini. Nah, di dalamnya ada tulisan positif negatif, dua buah resistor, ukuran 18 ohm. Nah, resistor ini kita paralel, nah, di paralel seperti ini. Supaya nilainya bisa menjadi 9 ohm. Nah, 9 ohm. Apakah lampu emergensi ini bisa hidup walaupun tanpa baterai? Nah, setelah kita paralel seperti ini, resistor tadi. Nah, kemudian kita buat di LED ini. Di bagian positifnya, walaupun tanpa baterai, tetap ada positif negatifnya. Nah, yang ini adalah positif, sebentar. Nah, yang ini adalah positif, yang ini negatif. Resistor yang kita paralel tadi, kita buat di kutub positif. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita berikan timah di ujung resistor tadi. Nah, kemudian kita butuhkan kabel USB. Nah, kita masukkan di sini. Ini tanpa baterai, sahabat. Lampu emergensi tanpa baterai. Apakah bisa hidup? Ya, pasti bisa. Walaupun tanpa baterai. Dan USB ini, yang ini adalah positif, yang ini negatif. Yang positif kita buat di resistor tadi. Seperti ini. Kemudian yang negatif, kita buat di negatif LED. Nah, seperti ini. Lalu kita susun rapi. Kita pasang tutupnya. Nah, sudah jadi. Nah, oleh karena lampu emergensi ini tidak pakai baterai atau tanpa baterai, nah, kita memerlukan power bank atau charger HP. Nah, colokan USB ini kita masukkan ke konektor power bank. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita hidupkan power banknya. Nah, sudah hidup lampu emergensi tanpa baterai. Karena ini tanpa baterai tadi, sahabat, kita tes dengan cas HP. Nah, ini adalah cas HP-nya. Kita tes. Nah, bisa juga hidup walau tanpa baterai. Dan untuk lampu emergensi tanpa baterai ini sangat cocok menggunakan power bank. Nah, seperti ini. Nah, demikian cara membuat lampu emergensi tanpa baterai ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya.
Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.